Perkenalkan, nama saya Irawadi Prasojo. Saya sebagai engineer in charge di pesawat ini, jenis Challenger 605. Saya maintain pesawat ini untuk interior, eksterior, dan safety pesawat ini. Saya yang handle. Jadi pesawat ini waktu kami terima, itu interiornya, terutama ini leather seat ini, semuanya sudah mengalami deformasi. Mereka cat pakai cat minyak, mereka bilang oil base paint. Nah, kemudian saya rubah, dibantu oleh Q1 ini sebetulnya yang punya project. Q1 merestorasi semua kulit, semua nih. Dari mulai sofa, kemudian VIP seat, kemudian club seat. Ini dari armrest-nya, kemudian bottom seat, backrest, kemudian nih headrest, semuanya di refurbish, cat ulang memakai waterbase paint. Hasilnya saya nggak bisa katakan ini baru, tapi lebih bagus dari baru. Saya nggak katakan ini baru. Begitu. Kalau pelayanan Q1 itu, saya sukanya apa? Saya bisa telepon setiap saat. Bahkan mungkin kita bisa bilang 24/7. Saya telepon, minimal saya kirim WhatsApp, kemudian nggak berapa menit di-reply, dan saya bisa interaksi dengan petugasnya atau bukan dengan high level staffnya sendiri. Pelayanannya sangat bagus. Jadi kapanpun saya telepon, mereka respon. Juga after sales, after pengerjaan, mereka tetap respon, tanya ke saya, bagaimana Pak hasilnya? 2-3 bulan kemudian dia tanya lagi, bagaimana hasil, masih bagus kah atau apa? Mereka melayani dengan sangat baik sekali. Q1 itu awalnya saya tahu dari mobil-mobil mewah interiornya yang di refurbish, bagus sekali. Kemudian saya coba pakai pesawat yang saya maintain pertama kali, kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Itu hasilnya maksimum, lebih bagus dari waktu baru. Kemudian saya rekomendasikan ke teman saya yang lain untuk memakai ini, sehingga semua pesawat yang kami maintain saya pakai Q1, di mana tepat waktu, harganya pun kompetitif dibanding dengan harga di luar negeri. Kemudian saya bisa interaksi dengan teman-teman yang kerja dengan sangat mudah, dan waktunya pun fleksibel. Dan nomor satu, on time. Itu yang saya suka. Pekerjaan di pesawat semua kalau on time, best. Itu alasan saya pakai Q1. Kalau hasil restorasinya, ini bagus sekali. Karena saya ada foto-foto waktu ini belum dikerjakan, yang masih hair crack gitu, hair crack atau pudar warnanya. Itu setelah dikerjakan kurang lebih 10 hari, mungkin kurang dari 10 hari, karena kita potong hari Sabtu Minggu. Itu hasilnya, menurut saya, ini lebih bagus waktu saya terima pesawat ini waktu baru. Jadi ini boleh dikatakan, ini kalau orang yang nggak tahu saya bilang new leather, mungkin dia bilang, mungkin betul new leather, padahal ini cat hasil Q1. Saya nggak ragu lagi memakai Q1. Ini pesawat saya yang ketiga kalau nggak salah. Dengan jenis yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Hasilnya bagus semuanya. Seperti ini semuanya. Bahkan yang nomor pesawat saya yang kedua itu two-tone. Ada dua color. Satu beige, kuning gading, yang sininya hitam. Itu hasilnya pun bagus semuanya. We'll be right back.
Kiwan, yes! Yeah. Oke. Okay.